Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate selanjutnya. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, ada kabar terbaru dari kakak Rizky Billar. Dimana semalam kakak Rizky Billar meeting time project terbaru bersama Koko Kobas, dimana Basuki Surojo bilang, "Ini udah jam 1, apa kamu gak capek ya?" kata Koko Kobas kepada Rizky Billar. Dan kakak Rizky Billar pun menjawab, "Ini demi proyek terbaru dan hasilnya bisa memuaskan untuk semua orang ya." Dan ada informasi juga nih kalau proyek terbarunya Rizky Billar bersama Koko Kobas ini akan menjadi tren terkini nih, karena sesuatu akan ada ya di proyek terbaru ini yang membuat orang akan ketagihan katanya nih. Kira-kira proyek apakah? Mungkinkah seperti Rajasi ya? Makanan yang kini menjadi viral dan digemari oleh kalangan artis. Apapun proyeknya, kita doakan saja semoga proyek terbaru kakak Rizky Billar diberikan kelancaran dan berkah ya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kabar berikutnya, yuk OTW ke Lesti Billar _ official. Di sini akun sahabat merepost kembali postingan dari Mimi Perry ya, di mana Mimi Perry lagi live Instagram bersama Dedek Lesti Kejora dan Putri Dea nih para sahabat tadi malam ya. Mungkinkah kakak Rizky Billar setelah meeting project langsung nelpon Dedek Lesti, karena Dedek Lesti terlihat gelap-gelapan ya. Dan tak terlihat nih wajah dari Dedek Lesti. Dan tapi suaranya ada ya. Bengek abis nih katanya setiap hari dibangunin sama Mimi Perry. Ketika sahur nih Dedek Lesti, tapi Ramadan sudah selesai. Insya Allah bertemu di Ramadan selanjutnya ya. Amin ya robbal alamin. Untuk kabar berikutnya nih para sahabat, coming soon ya, Lesti Kejora single terbarunya akan rilis tanggal 25 Mei 2021, 3 hari lagi nih para sahabat, dengan judul Bawa Aku ke Penghulu. Wah, dari judulnya aja udah merinding ya, karena ini adalah impian dari Dedek Lesti Kejora. Semoga apapun lirik lagunya benar-benar dari hati Dedek Lesti ya, dan akan jadi kenyataan nih, segera dibawa ke penghulu sama calon suaminya Rizky Billar. Dan untuk itu langsung ada komentar nih dari Dedek Lesti di Instagramnya ya, "Bawa aku ke penghulu rilis 25 Mei 2021 jangan sampai ketinggalan." Dan langsung dibalas nih komentar dari Lesti Kejora sama calon suaminya Rizky Billar, "Ayo aja aku mah," katanya ya. Aduh, yang gini nih jadi pengen doain ya, semoga lancar menuju halal. Dan ada kabar bahagia juga nih dari kakak Rizky Billar, di mana film terbaru garapan Derby Romero yang bertema riding motor akan menghadirkan bintang Rizky Billar nih para sahabat, di mana kakak Rizky Billar akan membintangi sebuah film terbaru garapan Derby Romero ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Bagi kalian yang menyukai video Mimin, jangan lupa untuk berkomentar positif di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.